Welcome back player, balik lagi di video vlog gue Noval Stars. Dua video gue terakhir itu gue sempat ngupload tentang dyno Honda Civic Estilo yang udah gue swap engine menggunakan mesin B18C, bawahnya B20. Ini Frankenstein namanya. Jadi B18 dan B20 dikawinkan untuk mendapatkan tenaga yang lebih besar. Oke, nggak cukup sampai di situ. Ternyata setelah di swap engine, karena injektornya juga berubah, terus intake manifoldnya juga berubah, pengapiannya berubah, otomatis harus diadakan penyesuaian di ECU. Karena si komputer ini adalah yang menentukan manajemen bahan bakar dan oksigen yang masuk ke dalam bensin. Otomatis karena ada perubahan di ruang bakar, maka si otaknya pun harus disesuaikan. Nah, kemarin udah disesuaikan, ini adalah contoh hasil dyno. Ini bukan real dyno-nya. Buat kalian yang belum lihat, jadi dyno ini pun nggak bisa dibandingkan apple to apple. Oh, HP mobil ini sekian, HP mobil ini sekian, nggak juga. Jadi dyno ini adalah menunjukkan grafik mobil, kekuatan mobil tersebut. Ini contoh hasil dyno Mitsubishi Lancer Evo 4 punya gua, yang mesinnya 4G63T. Kebetulan dynonya di dust tag dynamometer, jadi dibikin 2-wheel drive. Ini kalau dilihat nih grafiknya dari sini, RPM 1500, 2000, 2500 dan seterusnya, grafiknya tuh naik. Ini adalah power output. Artinya ketika grafiknya naik sesuai RPM, artinya ketika kita gas, RPM-nya makin tinggi, power yang dikeluarkan juga semakin besar. Nah, si Estilo kemarin sempat dapat 236 horsepower untuk ukuran mobil NA dan body segede kelinci. Itu mobil kencang banget, cuy. Nah, kita nggak puas di dyno karena ada yang berpendapat, "Bang, di mesin dyno kan bisa jadi hasilnya beda. Gimana kalau gua ajak lu jalan-jalan nyobain ngelihat seberapa kuat Honda Civic Estilo yang kita udah swap engine?" Tapi sebelum gua ajak lu jalan naik mobil, pastiin lu subscribe dulu channelnya, dan yang pengen komen tar dulu belakangan. Oke, sekarang kita lanjut ke mobilnya. Bakal ngetes akselerasi mobil ini dari sedikit diam. RPM 1500, speed 10 km per jam, kita gas. Itu dia tadi akselerasinya. Wah, gua kaget, gua deg-degan dan gua nggak ngegas itu sampai pol banget. Gua sejujurnya gua agak takut-takut karena ini adalah pertama kalinya gua gas nih mobil sampai pol. Oke, berikutnya kita akan lihat perform mobil ini di RPM gigi 4 masuk RPM 3000. Jalan. Oke, masih 4.000. Ini 3.000.
ini pertama kali ya, gue benar-benar coba ini pertama kali. Aduh, gue bau banget di bensin ya. Setelah digeber, bau banget bensin. Dan bau banget. Dan kita bakal arah balik lagi Jakarta. Balik lagi arah Jakarta. Masih dengan teriakan-teriakan Vtech. Itu asli, gue jujur sama kalian, gue gak berani ngegeber sampai pol-polan karena gue sendiri agak kaget, gue gak sangka tenaga atasnya sepowerful ini. Jadi gigi 1 oke, gue gas sampai pol, gigi 2 begitu masuk 3 gue tuh ragu-ragu karena gue agak takut sebenarnya. Ukuran mobil kecil kayak gini, enteng bodinya dan powernya segitu gede, itu luar biasa banget sih buat gue.
yang kalian udah tonton adalah video real performa Honda Civic Stilo di jalanan. Yang kemarin kita udah swap engine-nya, head-nya menggunakan B18C Type R dan bawahnya menggunakan B20. Sekarang gue bakal kasih review gimana overall ngebangun mobil ini. Oke. Totally ngebangun mobil ini dari segi engine udah nggak ada masalah, udah hampir sempurna. Hanya sedikit kecil-kecil aja yang harus dibenerin, seperti tabung power steering yang copot karena kedorong selang. Dan kemarin sempat juga gue benerin, gue ganti kompresor AC barunya karena ternyata gue beli kompresor AC bekas dan kondisinya kurang bagus. Mengenai unit chip, kemarin udah sempat di setup, sempat di tune menggunakan unit chip. Overall sangat banget membantu, jadi berbetnya udah hilang. Biasanya di RPM 4000 sebelum di unit chip itu ada berbet dan tarikannya nggak begitu enak. Power yang dikeluarkan nggak begitu maksimal. Sekarang benar-benar udah maksimal dan enak banget. Untuk konsumsi bahan bakar berikutnya, kira-kira kurang lebih bahan bakar belum bisa gue tentukan karena si jarum pelampungnya itu error. Nanti gue bakal benerin lagi. Jadi bahan bakar gue belum bisa tentukan kira-kira konsumsinya berapa. Untuk kopling, mobil ini recommended banget buat kalian yang pengen punya mobil kencang dan bisa buat harian. Honda Stilo adalah jawabannya. Tapi yang pasti udah di swap engine ya. Karena dari segi koplingnya enak, praktikal banget, mobilnya kecil, simple, S kategori SS City Car. Persamaan, menurut gua kira-kira mobil ini kalau disamain performnya, ini mobil di atas Golf GTI MK5 turbo yang standar. Kira-kira kalau menurut feeling badan gue ketika dicobain, mobil ini lebih kencang sedikit daripada Golf MK5 GTI yang standar. Tapi mungkin gue juga salah. Gitu dulu video vlog dari gue. Yang pengen komen, pengen nanya, silakan isi di bawah. Dan di like, di share videonya. Thanks for watching, see you in the next video vlog.